Minangka tarekah ngariksa walungan Cikapundung, sawatara komunitas anu mihaat lingkungan ngarobah jenglengan bab bantar Cikapundung dilelewak babakan Siliwangi Kota Bandung. Kalawan ngarapkeun konsep anu merenah turta resik, komunitas serlok bantaran ngariksa deui flora jeung fauna endemik walungan Cikapundung anu meh-mehan tumpur. Komunitas peduli lingkungan anu kabeungkeut dina komunitas Sherlock Bantaran Indonesia ngarobah babantar walungan Cikapundung dilelewek babakan Siliwangi Kota Bandung. Komunitas Sherlock Bantaran ngarobah jenglengan babantar walungan Cikapundung anu asalna teu pati merenah jadi resik deui kawas asalna. Lianti mulangkeun deui kaayaan ngamalirna walungan, komunitas Sherlock Bantaran ngariksa deui flora endemik walungan Cikapundung, kawas Tangkaloa, Caringin, Kihamplas, sarta sajumlahing tangkal awi. Lianti flora eta komunitas teh ngariksa deui fauna lauk endemik, kawas kancra, lalawak, nilem, beunteur jeung tawes. Komunitas Sherlock Bantaran ini didirikan ini sudah 1 tahun ya, berjalan. Sebelumnya kita konsepannya, awalnya kita dijebur, tapi kita berubah konsepan. Akhirnya, alhamdulillah selama 1 tahun ini kita konsepannya di sini ada beberapa konsepan seperti mata air kota, keduanya konservasi bambu, ketiganya di sini ada sekolah sungai, terus ikan native. Yang ketiganya di sini nanti adalah salah satu tempat nanti learning centernya untuk pembelajaran kami semua di sini. Karena konsep sekolah sungai di sini artinya bukan kita punya sekolah, tapi kita sama-sama belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar sini. Nah, fungsinya tumbuhan di sini kan di antaranya ada yang tumbuhan endemik sungai, di antaranya ada bambu, ada tumbuhan-tumbuhan tikus dan lain-lain. Kenapa kita sekarang di sini ada konsepnya konservasi bambu? Karena pohon bambu itu pohonnya sangat pintar menyimpan air dan membagi air. Di antaranya membuat oksigen yang paling bagus itu adalah pohon bambu. Membuat oksigen yang paling bagus adalah pohon bambu. Ketak ngaropea walungan Cikapundung jadi resik deui dipiharep bisa mulangkeun ekosistem flora jeung fauna endemik anu meh-mehan tumpur. Lianti kitu masyarakat oge bisa ngamangfaatkeun deui ngamalirna walungan Cikapundung pikeun kabutuh sapopoe kawas mandi jeung nguseup. Yuana Kurniawan, Bandung TV.